Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview vacuum cleaner dari Xiaomi. Oke, vacuum cleaner ini harganya itu sekitar 800 ribuan ya. 800 ribuan, kita akan lihat apa aja isinya. Kita akan unboxing dia. Ini dapatnya, bentar ya, kita buka dulu ya. Kita keluarkan dulu dia ini ya, tulisnya. Wow, keren nih. Oke, satu buah kita udah buka. Ini dia vacuum cleanernya dia, satu buah. Keren juga sih, bisa dibuka ini depannya. Ini untuk membuka filternya ya. Oke. Di sini ada filternya. Oke. Hanya ini aja sih kita mau membersihkannya, ntar aja ini. Oke. Kabelnya masih standar ini ya. Kita masih perlu adapter ya, standar China punya. Ini ditutup dulu pisaunya. Satu buah ini extendernya. Extendernya lumayan bagus, bagus banget, lumayan sih bagusnya sih. Keren ya. Dan dua buah sticknya. Untuk isapnya, ini untuk sikapnya ya, kita pasang di depan sini. Oke. Wow, ini keren, kayak senjata. Keren juga nih vacuum cleanernya nih, nanti kita akan tes ya seberapa kuat dia ini. Tampak sampingnya, ini depannya kayak senjata nih. Kayak senjata luar angkasa, di sebelah sini juga. Oke. Sebelah atas. Sebelah bawah. Oke. Dan ini ada tambahan satu lagi. Untuk sapu ya. Ini untuk sapunya. Jadi ini kita bisa connect di sini ya. Oke. Jadi dia cukup panjang. Awas, aku menembak. Jadi ini vacuum cleanernya bisa kita buat ini ya. Bisa buat ngelap. Oke, kita akan coba ya, kita akan tes vacuum cleaner ini. Oke, sekarang kalau kita ingin membersihkan filternya sangat gampang ya, sangat gampang untuk perawatannya. Di sini ada indikatornya, kalau kita bisa lihat kalau di dalam filternya itu apakah udah banyak kotoran atau enggak ya. Cara buka filternya itu tekan di sini. Ya. Udah selesai, tekan, dan ini ditarik aja nih. Situ akan debunya kelihatannya. Jadi ini ada saringannya nih. Saringannya sangat mudah ya pakainya, gampang sekali. Oke. Di sini ada tanda apa nih, ya. Oke. Sangat mudah, jadi kita buang kotorannya. Di sini dia ada filternya ya, ada filternya, jadi debu-debu itu disaring di sini. Jangan lupa juga dibersihkan jika sininya juga kotor ya. Kalau kotor dibersihkan juga. Selain itu nggak ada lagi ya. Oke. Okay.
kayaknya nih. Gampang, ringkas, dan lengkap, serta harganya juga murah ya. Harganya murah banget. Bukan murah banget sih, maksudnya kalau untuk vakum yang 800 ribu itu oke banget, oke lah harganya. 800 ribu dari Xiaomi itu, Xiaomi biasanya kita tahu itu kualitasnya bagus ya. Kualitasnya bagus, desainnya juga keren, karena aku juga paling banyak pakai barang-barang Xiaomi. Xiaomi ini namanya Derma Cyclone Filter. Derma Cyclone Filter, keren banget sih. Sepanjang ini saya pendekin, harganya hanya 800 ribuan. Anda bisa dapat vakum cleaner kelas 1. Kualitasnya, bahannya juga bagus. Ya. Oke guys, demikianlah review dari saya, Ronatek, mengenai vakum cleaner dari Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar vakum cleaner ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys, bye! Ya. Oke, jadi sekarang vakum cleaner ini dia di bagian belakangnya ini ada on off-nya ya. Ya. Di bagian belakangnya ini coba di shooting, di sini shoot ke depan. Barangnya mewah, harganya murah, ya. Oke, seperti ini. Ikannya juga tinggal ganti polanya aja ya, dengan adapternya ini ya. Tang aja. Dan ini bisa juga dipendekin ya, dipendekin. Cabut aja ini. Kencang banget. Oh, ternyata ada ini switch-nya ya. Ini ada tombolnya untuk mencabut. Ya, jadi tekan dulu ya. Pasangnya gini. Cabutnya tekan dulu, baru cabut ya. Oke. Jadi yang sepanjang menjadi pendek nih. Sekarang bisa.